Selamat pagi sahabat YouTube, assalamualaikum. Jadi karena kebetulan di tempat kita hari ini nggak ada holing, begitu. Jadi rencananya unit kita disuruh lagi masuk ke dalam pit. Cuman ini kita masih belum P2H begitu, kita baru nyampe karena kebetulan tadi saya naik nebeng di DT teman-teman. Jadi kita mau P2H dulu sebelum kita berangkat ke pit lagi. Jadi saya mau traveling ke dalam sekitar 5 km teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya biar terus update video-video terbaru kami. Dan seperti apa videonya teman-teman, ikuti terus. Oke teman-teman, jadi kita mau P2H dulu. Nah, sebelum kita mancal, kita harus P2H. Seperti ini. Wah, ini kayaknya kurang ini oli ini. Kurang banyak. Jadi teman-teman, karena oli engine kita kurang banyak begitu, jadi kita tunggu mekanik dulu. Sekalian kita isi BBM juga ini karena kebetulan BBM-nya juga sudah datang. Jadi seperti itu. Jadi nanti setelah kita tambah oli engine baru kita traveling ke dalam teman-teman. Nah, ini detik-detiknya sudah mulai keluar dari dalam ini, sudah ada yang loading di dalam ini. Ini baru jam 6. Kurang seperti itu. Oke, dilanjut lagi. Jadi ini kita peres lagi si BBM teman-teman. Di belakang ini cuma nggak kelihatan. Kelindu sama karung. Jadi manhole-nya sudah datang teman-teman. Keren-keren ini sudah datang ini. Seperti ini. Nah, ini sudah hampir jam 7 ini. Nah, seperti ini teman. Jadi hampir jam 7 begitu, manhole-nya baru datang. Ini sampai jumping-jumping banyak nih ya. Pokoknya. Boleh tahan ya pertelur loader ya. Udah rapat bannya. Memang agak lain memang kalau operator Morowali. Jadi seperti ini suasana perjalanan menuju Kipit teman-teman. Lumayan menderita kita hari ini. Travel di antara debu-debu seperti ini. Aduh, hai. Ini sudah kayak masuk di kabut ini. Debunya. Baru unit nggak ada hasil lagi ya. Jadi sekarang saya sudah sampai di pit teman-teman. Dan ini kita akan loading di loading point sini teman. Jadi seperti ini suasana di pit sekarang ini. Karena lama lagi kita baru datang ke sini. Jadi banyak lagi perubahan. Oke, dilanjut lagi. Oke teman-teman, jadi karena sekarang sudah jam 10 lewat hampir jam 11 begitu, sebentar lagi kita mau pergi sholat Jumat karena hari ini hari Jumat lagi. Dan kita akan turun selanjutnya teman-teman di tempat biasa di perusahaan tempat speed gitu. Jadi di sini saya loading ore ditemani sama pemasuk PC200 begitu. Cuman karena DT-nya sudah turun semua, jadi kita masih sementara menunggu ini sambil tunggu tumpangan juga mau ke masjid begitu. Oke, dilanjut lagi. Jadi sekarang kita sudah mau pergi sholat Jumat teman-teman. Nah, ini deh. Ada TDT-nya sudah pada parkir ini. Manhole-nya sudah dari sana itu. Seperti itu teman-teman. Kegiatan kita hari ini. Karena hari ini kita di pit lagi. Kan di stockpile nggak ada kegiatan gitu. Jadi kita diarahkan ke sini lagi. Oke, dilanjut lagi. Sekarang kita sudah di main hall teman-teman menuju ke masjid.
mungkin kita mau sholat Jumat di perusahaan batu split lagi nih. Ayo seperti ini, kita ada berapa orang yang turun sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, kita balik lagi ke pit. Cuman di sini saya nggak ikut main hole lagi teman-teman. Saya naik DT holding lagi nih, nebeng ke pit begitu. Karena kebetulan juga DT-nya masih kosongan dan dia singgah juga tadi sholat Jumat, jadi sekalian kita nebeng teman-teman. Jadi nanti kita juga yang isi di atas seperti itu. Nah, jadi ini kita sudah sampai di stockpile lagi nih, menuju ke pit seperti itu teman-teman. Sekarang kita sudah balik dari sholat Jumat teman-teman, dan ini kita menunggu DT lagi karena tadi setelah sholat Jumat kita masih seperti itu, dan mereka sudah turun di pertama setelah sholat Jumat teman-teman. Dan ini mereka belum datang lagi nih, mungkin jam 3 anak baru datang lagi, dan sekarang sudah jam 2 lewat seperti itu. Ini berapa ini dia punya banyak sekali teman-teman. Aduh, hai, kita mau kemana lagi? AC nggak ada, debu banyak, ya jadi sudah. Jadi seperti itu teman-teman kegiatan kita di pit hari ini, karena semuanya sudah pulang dan kita ikut DT intermediate lagi pulang ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Semoga kita semua diberi kekuatan kesehatan dalam menjalankan aktivitas hari, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.